Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pertama-tama kami ucapkan salam planter semua, salam tandar penduri kepada seluruh petani sawit se-Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kita selalu diberikan rezeki berupa hasil sawit yang berlimpah. Amin. Oke. Teman-teman, bagi yang belum subscribe channel kami, silahkan di subscribe dulu. Insya Allah kami akan memberikan informasi tentang kelapa sawit yang tentunya akan berguna bagi kita semua. Amin. Oke, teman-teman, banyak ya produsen-produsen kelapa sawit yang menghasilkan bibit yang berkualitas, yang tentunya sangat unggul, yaitu PT London Sumatera, PT PPKS, PT BSM, dan PT Costa Rica dan sebagainya. Jadi masing-masing PT itu, PT penghasil bibit itu menghasilkan varietas-varietas unggul yang tentunya sama-sama mempunyai banyak sekali keunggulan. Jadi fokus kita untuk video kali ini, kita akan membahas salah satu varietas unggul yang berasal dari PT London Sumatera, yaitu varietas Bahlia 1 atau varietas BL1. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman, silahkan di subscribe dulu, di share dulu kepada teman-teman video ini. Semoga video ini nanti bisa bermanfaat bagi petani-petani sawit yang lain, yang insya Allah nanti bisa kita gunakan untuk referensi bagaimana cara memilih bibit yang bagus, varietas apa yang bagus. Oke, teman-teman, perlu dipahami bahwa PT London Sumatera itu mempunyai banyak sekali varietas unggul, salah satunya varietas Bahlia 1. Dan kebetulan beberapa tahun belakangan ini ada lagi varietas yang baru, yaitu varietas Semiklon 1, Bahlia Semiklon 1. Dan insya Allah nanti kita akan mereview itu juga, tapi untuk video kali ini kita akan fokus untuk mereview varietas Bahlia 1 dari PT London Sumatera. Oke, jadi perlu dipahami teman-teman, untuk varietas Bahlia 1 ini ketika berumur di atas 5 tahun, panjang pelepahnya itu 5,4 meter. Jadi disarankan untuk para petani, kalau bisa di dalam satu hektar itu ditanam sekitar 135 sampai 145 pokok di dalam satu hektar kapasitasnya teman-teman. Jadi itu sebagai pengetahuan saja. Nah, untuk sawit yang ada ini umurnya sekitar 2 tahun dan sudah mulai menghasilkan buah. Kita lihat teman-teman penampakannya. Jadi kalau kita hitung-hitung ini sudah ada sekitar 30 tandan yang bisa dipanen. Nanti kalau masak insya Allah bisa dipanen semua ini teman-teman, ada 30 janjang. Lumayan sekali, buahnya sangat maksimal teman-teman. Kita lihat juga warna pelepahnya, warnanya hijau. Biasanya kalau orang bilang kalau warna hijau itu mudah sekali untuk didodos karena termasuk pelepah lunak, karena warnanya hijau seperti ini. Kalau hijau seperti ini itu termasuk pelepah lunak. Jadi perlu diketahui teman-teman, di kebun sawit kawan saya ini itu ada sekitar 40 pokok saja, karena waktu itu dia hanya memesan sekitar 40 butir saja dengan harga 12.000 per butir atau per kecambah. Jadi itu sangat mahal sekali teman-teman. Jadi memang disesuaikan dengan hasilnya teman-teman. Oke, kita perhatikan teman-teman, sangat bagus sekali buahnya. Ini baru berumur 2 tahunan ini teman-teman, baru satu kali dipanen. 40 pokok saja itu sudah mencapai 3 pikulan itu. Itu pun ini baru belajar berbuah ini teman-teman. Itu sangat fantastis sekali teman-teman. Bagaimana kalau sudah sampai 1 hektar, ini sudah pasti
bertonton dapatnya teman-teman. Jadi perlu diketahui teman-teman, keunggulan dari varietas BL1 ini atau Balias 1 ini, potensi produksi TBS dalam 1 tahun itu di atas 40 ton. Itu sesuai dengan harganya teman-teman, memang 12.000 per butir dibanderol harganya ini teman-teman, kecambahannya ini. Jadi mungkin teman-teman ini bisa diambil referensi kepada kita. Mungkin ada teman-teman yang ingin menanam varietas ini. Ini sangat recommended menurut saya, karena memang penampakan buahnya sangat lebat, sangat maksimal teman-teman. Oke, kita lihat penampakannya teman-teman. Kita lihat di samping sini, banyak sekali. Ini mulai lagi tumbuh, apa namanya, bunganya bersusun lagi bunganya ini teman-teman. Buahnya bersusun. Ini adalah varietas Bahlias 1 dari London Sumatera atau PT Lonsum. Oke, bagi teman-teman yang kepingin memesan, nanti kami akan memberikan kontak kepada teman-teman yang ingin memesan. Insya Allah nanti kami akan men-share kontak outlet yang menjual bibit ini, kecambah ini, yang insya Allah resmi, insya Allah tidak palsu. Oke, mungkin itu teman-teman sebagai sharing informasi kepada teman-teman semua tentang varietas-varietas unggul yang ada di PT London Sumatera. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya saja di dalam kolom komentar. Insya Allah kami akan merespon dengan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.